Kuku terpanjang di dunia dijual rupiah 665 juta. Sosok nenek bernama Ayana Williams sempat menarik perhatian karena memegang gelar sebagai pemilik kuku terpanjang di dunia dalam Guinness World Records. Namun, ia kini ingin menjual kuku miliknya. Menyadur Latbibel, Ayana sudah menghabiskan 28 tahun hidupnya untuk memanjangkan kuku. Kini, panjang kuku tangannya mencapai 96,5 cm. Hal ini sukses membuat nenek 54 tahun tersebut memecahkan gelar perempuan dengan kuku terpanjang di dunia pada 2017. Meski begitu, Ayana berniat untuk memotong kuku tersebut dalam waktu dekat. Menurut Ayana, alasan ia memotong kuku dan menjualnya adalah demi uang. Wanita itu menetapkan harga $47.000 Amerika Serikat atau 665 juta rupiah. Selain itu, Ayana juga sudah mulai kesulitan karena memiliki kuku yang panjangnya hampir 1 meter. Dalam menjalani rutinitas sehari-hari, Ayana tidak bisa mencuci piring. Ia juga butuh penjepit untuk memakai baju. Aku memutuskan untuk menjual kuku setelah aku bercerai dari suamiku 6 tahun lalu, dan ini susah karena tidak ada orang lain yang membantuku lagi, ungkap wanita asal Houston, Amerika tersebut. Aku menderita diabetes dan sulit bagiku untuk menyuntik diri sendiri. Ayana menambahkan bahwa ia sudah mantap menjual kukunya sejak tahun lalu. Namun, ia ingin agar dibayar dengan harga yang sesuai. Wanita ini bahkan sudah mencoba menawarkan kukunya lewat laman Facebook. Sayangnya, penawaran yang diberikan tidak sesuai. Sejauh ini, baru ada yang menawar dengan harga 75 pound sterling atau 1,4 juta rupiah per kuku. Harga tersebut masih jauh dari angka yang ditetapkan Ayana. Aku tidak akan memotong kukuku sampai mendapatkan pembeli. Mereka akan terus tumbuh sampai saat itu, tambah Ayana. Meski kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, Ayana tetap menganggap kukunya berharga. Ia pun menyarankan bahwa pembeli bisa memakainya sebagai kuku palsu. Ayana sendiri kini menunggu pembeli yang tepat. Namun, jika bisa, ia ingin tetap mempertahankan kuku panjangnya paling tidak 25 cm. Aku tidak sabar untuk bisa melakukan banyak hal tanpa perlu memikirkan kukuku akan mengganggu. Aku bisa lebih bebas bermain dengan cucuku dan naik mobil tanpa pikir panjang. Semua yang kulakukan saat ini, aku melakukannya perlahan, jadi aku menantikan saat aku bisa melakukannya lebih cepat, tutur Ayana. Ada yang berminat untuk membeli kuku terpanjang di dunia milik nenek satu ini.